Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 4 . Okey, cikgu nak sambung tajuk kebaran kalian . Okey, daripada part yang pertama itu, so kita sambung kepada 9.3. Okey. So dekat sini cikgu ambil daripada textbook . Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, bagaimana anda membezakan? Okey, macam mana kita nak bezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif? Okey, kita tengok contoh . Okey, bola pingpong berlabel dari huruf 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam bakul kosong. Okey, seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Okey, dekat sini dia bagi contoh . Katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap. Okey, T nombor genap. U peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kat sini kita list dululah. Okey, 1 hingga 9, kalau nombor genap kita ada 2. Kita ada 4, kita ada 6, kita ada 8. Okey, nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna, kita ada 4. Kita ada 9. Okey . Kuasa 2 sempurna, kita ada 1. Cikgu tertinggal 1. So sebab dia nombor kuasa 2 sempurna ni adalah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 dan seterusnya lah. Okey, V ialah peristiwa yang mendapat faktor bagi 9. Okey, faktor bagi 9 . Hasil darab yang dapat 9. So 1 darab 9. Okey, 3 darab 3. Okey, 9 kali 1. So kita ada 3 lah. Okey, 1, 3, 9. Okey, kita dah list maklumat yang ada. Okey, hubungan antara 3 peristiwa T, U, V boleh digambarkan dalam gambar rajah Venn. So digambarkan dekat bawah dekat sini. Okey, daripada gambar rajah Venn di sebelah didapati peristiwa T dan V tidak boleh berlaku. T dan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama. T. Okey, cikgu highlight kat sini . Okey, so T. Okey, dengan V. Okey, tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, so dia asingkanlah. Okey, tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. Okey, ni maksud dia saling eksklusif. T dan V saling eksklusif . So cikgu ambil point kat sini, saling eksklusif. Eksklusif. Okey, kenapa dia saling eksklusif? Okey, dia tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, peristiwa T dan U. Okey, T dan U adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kenapa tidak saling eksklusif? Sebab ada yang digabung dekat sini lah. Itu maksud dia . Okey, pingpong Bob level 4 ialah kesudahan supaya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. Okey, adakah peristiwa U dan V peristiwa saling eksklusif? Of course tidak eksklusif . Kenapa tidak eksklusif? U dan V. Okey, tidak eksklusif sebab dia ada peristiwa tu, dia ada berlaku lah. Peristiwa U ni termasuk dalam V. Maksudnya unsur yang ada dekat U ada dalam V. Okey, so settle maksud saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita sambung seterusnya. Secara generalisasi. Okey, nak sebut pun susah. Okey, peristiwa gabungan A dan B
dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif. Okey, sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dan peristiwa B. Okey, maksudnya tak ada persilangan eh. Maksudnya A bersilang dengan B, empty set. Okey, maksudnya tiada persilangan. So tiada persilangan, kita panggil dia peristiwa saling eksklusif. Okey. So kita tengok contoh 6 daripada buku teks eh. Okey, seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak. Okey, so A, pekerja bergaji kurang daripada 2500. Okey. B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Okey, tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif. Okey, atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, mudahnya eh. So ini soalan A eh. Kita jawab soalan A. So kita ambil poin yang pertama eh. A dan B. Okey, A dan B. So A ni gaji yang kurang 2500, B ni pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, so A dan B ni tidak boleh berlaku sama. Okey, tidak boleh berlaku bersama. Okey, jadi A dan B ni peristiwa saling eksklusif eh. Maksudnya dia tak ada kaitan pun gaji bawah 2500 dengan pergi ataupun pekerja perlu membayar cukai ataupun pelajar boleh buat macam ni eh. A bersilang dengan B tak ada kaitan. So bila tak ada kaitan, kita kata dia saling eksklusif. So saling eksklusif eh. Saling eksklusif. Eksklusif. Okey, so settle yang pertama. Okey, kita pergi kepada yang B. Okey, A dan C. Okey, boleh berlaku tak A dan C? A ni gaji kurang daripada 2500. C, okey, pekerja pergi bekerja menaiki kereta. Okey, ia boleh berlaku dah. Ia boleh berlaku eh. Okey, A dan C. Jadi dia ada, maksudnya ada nilai lah. A bersilang dengan C ni ada kaitan. So dia ada nilai. Okey, maksudnya gaji dia kurang daripada 2500 dan dia pergi bekerja menaiki kereta. So dekat sini kita kata dia tidak saling eksklusif eh. Okey, tidak saling eksklusif. Eksklusif. Okey, so settle yang B. Okey, C. B dan C. So B dan C. Okey, B ni pekerja perlu membayar cukai pendapatan. So C ni pergi bekerja menaiki kereta. Okey, B dan C ni boleh berlaku bersama lah. Maksudnya ada eh, ada kaitan kat sini, bayar cukai dengan pergi kerja ni. So B dan C ni ada nilai dia. Okay, so tidak saling eksklusif. Okay, eksklusif. Eksklusif. Okay, settle. Sedang je eh. Contoh 6 ni. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketujuh. Okey, sebelum tu eh, rumus penambahan kebarangkalian. So kebarangkalian A union B, A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Okey, yang ni kita dah buat sebelum ni eh. Ataupun kebarangkalian A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A tambah dengan
kebarangkalian B tolak dengan okey, kebarangkalian A bersilang dengan B. So dia ada penambahan dekat sini. Okey. Peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kenapa tidak saling eksklusif? Sebab dia ada persilangan dekat sini, point dia. Point dia, dia ada persilangan dekat situ. Okey, so ini adalah rumus dia lah. Ini adalah rumus dia. P kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, kalau tidak, kalau saling eksklusif, jadi dia tidak bersilang, ataupun tadi kita bincang, A bersilang dengan B sama dengan empty. Maksudnya tiada nilai lah, tak ada yang bersilang. Okey, kita pergi kepada contoh 7. Okey, gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan hubungan antara set semester, set semester semua sekali A, B dan C. Okey, satu nombor dipilih secara rawak daripada set semester tu, tentu sahkan. Okey, yang ni kita nak buktikan dia, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Okey, kita nak sahkan benda ni lah. Okey, setiap peristiwa bergabung berikut mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Okey, dekat sini nombor genap dia ada perkataan atau dekat sini, Okey. So dia ada atau dekat sini, Pelajar dah belajar sebelum ni kalau A dan B, A dan B, so dan ni menunjukkan A bersilang dengan B lah. Okey. Kalau A atau B, B menunjukkan A union union B. So dekat sini kalau atau, pelajar tahu ni union ni ataupun kesatuan. Okey, so sekarang ni kita andaikan, okey, mendapat nombor genap ni kita andaikan dia A lah. Okey, nombor gandaan 5 kita andaikan dia B, boleh. Okey, so kita tulis macam ni lah. Kebarangkalian A union B, okey, sama dengan, okey, bilangan A union B, okey, bahagi dengan ruang sampel, ruang sampel. Okey, A union B ni maksudnya sebelum ni pun kita dah belajar, union ni adalah semua. Semua, okey, maksudnya A union B, semua A dan semua B lah. Semua B, okey, bahagi dengan ruang sampel. Ruang sampel semua sekali lah, semua sekali. Okey, kita tengok kat sini, cikgu list dululah, cikgu list dulu A union B. Kalau kita buat, kalau kita, ya ni cikgu padam dulu, pelajar. Okey, so yang ni sebenarnya sambungan ni daripada tingkatan 2, kesatuan 2 dan 3 lah. So kalau dia tulis A union B, maksudnya semua A, A ni kita ada 2, 4, 6, 8 union B, A union B, so B adalah 5. So kita list 1, 2, 3. Kalau A union B, so semua sekali lah, 2, 4, 5, 6, 8. So dekat sini. Okey, so kalau dia tanya bilangan dia, so ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan dia adalah 5. So dekat atas ni 5 lah. Okey, 5 per dengan semua sekali. Semua sekali ada kat sini, ruang sampel. So ruang sampel kat sini adalah 9 lah, 5/9. Okey, so ni poin yang pertama, kita nak tentu sahkan benda ni betul lah. Okey, so kita ada formula tadi, kebarangkalian A,
Okey, tambah dengan kebarangkalian B. Okey, so kebarangkalian A dulu. Kita pergi dekat A dulu. A ni ada berapa? A ni ada 4. So 4/9 eh. Kebarangkalian A ni 4/9. So tambah dengan B ni adalah 1 lah. So 1/9. So pelajar akan dapat 5/9. Okey, jadi terbukti tak yang atas ni sama dengan yang bawah? Terbukti tak? So maka terbukti ya. Eh? So terbukti kalau kita tulis kat sini P kebarangkalian A U dan B sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. So terbukti benda ni eh. Okey, kita tentu sahkan dia lah, betul eh. Okey, so settle untuk soalan A, settle. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B. Okey, sekejap eh. Okey, kita sambung. Mendapat nombor genap, mendapat nombor genap atau nombor perdana. So dekat sini dia ada atau dekat sini eh. Atau ni menunjukkan union. So kita nak buktikan dia lah. Okay, first kali kita tengok kebarangkalian A union B. Okay, so kita andaikan A ni adalah nombor genap lah. A ni adalah nombor genap. A nombor genap. Okay, B adalah nombor perdana. Nombor perdana ni kita adalah 2, 3, 5, 7. Okay, 2, 3, 5, 7. So A union B. Okey, kat sini dia dah bagi C ni sebenarnya pelajar eh. So kat sini dia dah bagi C. Cikgu minta maaf. So A union C. Okey, so dia dah bagi. So dekat sini adalah C lah. Okey. So kita tengok soalan dia. Okey, dia kebarangkalian A union C sama dengan bilangan A union C bahagi dengan ruang sampel. So A union C ni ada berapa? Maksudnya semua A okey campur dengan semua C. So A ni ada 4 5 6 7. Okey, so kita ada 7 bahagi dengan 9. Okey, so settle dekat sini eh. Okey, so seterusnya kita nak buktikan dia lah. Kita nak buktikan dia P kebarangkalian A eh tambah dengan kebarangkalian C. Okey, so dekat sini kalau kita rujuk kepada buku teks, yang ni tolak dengan, kita ada sambungan dia eh, tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan C. Okey, so kebarangkalian A ada berapa? A 4/9 tambah dengan kebarangkalian C. So C semua sekali eh, 2, 2, 3, 4. So sama juga 4/9. 9. Okey, kita tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan C. So A bersilang dengan C, so kita ada 1 lah. Kita ada 1 dekat sini. So 1/9. 1/9. Okey, so bila kita tambah 4 tambah 4 8, tolak 1, so 7/9. Okey, jadi yang ni terbukti eh, terbukti. Terbukti daripada formula tu lah. Formula tu P kebarangkalian A union C sama juga dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Okey, tolak dengan
Kebarang kalian A bersilang dengan C. Okey, so settle untuk soalan contoh 7. Okey, contoh yang sangat menarik lah. Okey, contoh yang sangat sangat menarik. Okey, cuma dekat sini kita tengok kita penting jugalah yang ni. Penting ya, kita tahu dia peristiwa tidak saling eksklusif. So maksudnya tidak saling eksklusif bila ada persilangan. So soalan ni, soalan A dengan C ni dia ada persilangan. So bila dia ada persilangan, so kita guna formula ni lah. Okey, A dengan yang tadi, A dengan B tadi tu tak ada persilangan A dengan B. So dia peristiwa saling eksklusif, kita pakai formula ni. Okey, so baru clear ya. Baru clear. So cikgu pun baru sebenarnya dengan tajuk ni. So cikgu fahamlah. Okey, kalau dia kata saling eksklusif, okey, maksudnya tiada persilangan, kita guna formula ni. So bila tidak saling eksklusif ada persilangan, so kita ada penambahan dekat sini. Okey, so settle contoh 7. Okey, kita pergi kepada contoh 8. Okey, contoh 8. So cikgu settlekan contoh 8 jelah hari ni eh. Sebab dah 21 minit rakaman cikgu ni. So cikgu tak nak buat video yang panjang-panjang. Okey. 8 keping kad berlabel nombor. So kita ada 8 kad. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan dalam sebuah kotak. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. Okey. So bila kita dah ambil sekeping kad secara rawak dari kotak itu, so kita listkan eh. Okey, A ialah peristiwa mendapat satu nombor lebih besar daripada 8. Okey, so dekat sini eh, lebih besar daripada 8, kita ada nombor berapa? Okey, kita ada 9, 10 dan 11. Okey, so ni peristiwa A. Okey, kalau dia tanya bilangan, so of course lah bilangan peristiwa A ni adalah 3 lah. Okey. Kalau dia tanya kebarang kalian, so 3 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kebarang kalian peristiwa A, kita tahu dah ada, ada 8. So 3 per 8. Okey, so ni nota sajalah. Okey, B. B ialah peristiwa mendapat satu nombor perdana. So nombor perdana kita ada 5, 7, so 9 bukan, 11. So nombor perdana. Okey, C ialah peristiwa mendapat satu nombor genap. So nombor genap kita ada 4, so 6, 8 dengan 10. Okey, tentu sahkan. So kita nak sahkan benda ni. Okey, rumus penambahan kebarang kalian bagi peristiwa bergabung berikut. Okey, so dekat sini dia sebenarnya kalau nak memudahkan pelajar, kita lukis gambar dia dululah, gambar rajah van. Okey, so bila kita lukis gambar rajah van, baru kita boleh mudah sikit untuk kita settlekan. Okey, kalau tak lukis gambar rajah van, so cikgu follow buku dulu lah. Cikgu follow buku dulu eh. Okey, kita tengok yang A. Okey, untuk A, A atau B eh, kebarang kalian A union B lah. Okey, so sekarang ni kita kena tahulah sama ada dia ada bersilang atau tidak bersilang. Okey, so bila dia bersilang, kita guna formula ni. Okey, kalau dia tak ada bersilang, kita panggil dia saling eksklusif. So sekarang ni dia tidak saling eksklusif ke eksklusif eh? Okey, kita tengok A bersilang dengan B. So A kita ada 9, 10, 11. B kita ada 5, 7, 11. So dia ada bersilang dekat sini. Okey, so dekat sini dia take note dekat sini
Maksudnya A bersila dengan B, kita ada nombor 11. Maksudnya ada satu lah, ada satu. So kita guna formula kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B, K tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan A bersilang dengan B. Okey, mudah soalan ni. So kebarangkalian A, so A ni ada berapa? A ni 3. So 3/8. Okey, tambah dengan kebarangkalian B. B ni ada berapa? 3. So 3/8 juga. So tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Kebarangkalian A bersilang dengan B, kita ada 1/9. 1/9 pula 1/8. So kita settlekan 3 tambah 3 6, 6 tolak 1, so 5/8. Okey, so kita dapat jawapan dia eh. Okey, jadi kita nak tentu sahkan dia. Okey, tentu sahkan dia ataupun kita nak buktikan yang kita buat ni betul eh. Yang kita buat ni betul. Okey, yang satu ni kita guna formula lah, formula. Okey, ataupun kita boleh buat kaedah manual kan, kaedah manual biasa eh yang pelajar-pelajar. So kalau kita listkan A, kita ada set A ni, kita ada apa set A ni? A ni adalah peristiwa mendapat satu nombor. Okey, lebih besar daripada 9. Okay, lebih besar daripada 8. So kita ada 9, 10 dan 11. Okey. So peristiwa B kita ada set nombor perdana 5, 7 dan 11. So bila kita combine union eh, union dia, so A union B, so kita salin balik lah. Yang ni 11 kita tulis sekali je. So 5, 7, 9, 10 dan 11. So kita ada berapa dekat sini? So kita ada 5. Okay, kebarangkalian A union B sama dengan 5/8, 9 sama. Okey. So ni jawapan ni sama eh. Jawapan ni sama. Okey, jadi terbukti eh, terbukti. Formula ni sama dengan yang ni lah. Okey, yang ni okey, sama dengan yang ni eh. So mana pula pen cikgu, sama. Okey, so settle untuk soalan A, mudah je kan? Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B. Okey, soalan B, A union C. Kebarangkalian A union C. Okey, first kali kita cari ada tak bersilang eh. Sorry, cikgu padam dulu. Okey, ada tak A bersilang dengan C? So C ni 4 6 8 10. So A ni 9, 10, 11. So ada persilangan berlaku dekat sini. So bila ada persilangan nombor 10 ni kan, bila ada persilangan, kita kata dia tidak saling eksklusif. So kita guna formula ni lah. Okay, so kita dah tahu eh, step dia. So kita pergi cari bersilang dulu. A bersilang dengan C, so kita ada A dengan C, kita ada 10 lah, 10. So nombor 10 eh, ataupun 1/8. Okey, so sekarang ni kita tengok A union C, maksudnya kebarangkalian peristiwa A tambah dengan kebarangkalian peristiwa B. Kita tolak kebarangkalian A bersilang dengan, suka sangat B eh, C eh, C. So dekat sini adalah C eh, C. Okey, cikgu minta maaf. Okey, kebarangkalian untuk dapat A, so A kita dah tahu 3/8 tambah C. C ada berapa? 1, 2, 3, 4. So 4/8 tolak dengan 1/8
8. So 3 tambah 4 7 tolak 1. So 6, 6 per 8, 6 per 8 boleh kecilkan. So 2 kali 3, 2 kali 4. So 3 per 4. Okey, so kita buktikan dia eh. Kita tentu sahkan dia. Okey, betul tak? Jawapan dia sama 3 per 4 eh. So cikgu pakai warna hijau. So A kita ada 9, 10, 11. Okay, C kita ada 4, 6, 8, 10. So dekat sini kalau A union C kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 eh kat sini eh. 10 kita tulis sekali je lah. Ataupun kita tulis 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tu 2, 3, 4, 5, 6. So dekat sini 6 per dengan 8. So kecilkan 3 per 4. So kita tentu sahkan dia. So dia sama eh. Maksudnya kebaran kalian ni adalah sah lah. Sama dengan dekat sebelah tu. Okay, so settle untuk soalan B. Senang je kan. Okay, kita pergi kepada soalan C. Soalan C. Okay, untuk soalan C, Kebaran kalian B union C. Okay, so dekat sini kita tengok B dengan C lah. Adakah B dengan C bersilang? Ada nombor bersilang tak dua ni? Ada nombor bersilang. So tak ada. So bila tak ada, kita just teruslah. Kebarangkalan A. Suka sangat kebarangkalan A. Kebarangkalan B. Okey. Tambah dengan kebarangkalian C. So kebarangkalian B. B ni kita ada 3 per 8 tambah kebarangkalian C, kita ada 4 per 8. So pelajar akan dapat 7 per 7 per 8. So kita nak buktikan formula yang kita guna ni betul. Okey, jadi kita buat B. So B kita ada 5, 7, 11. Okey, C kita ada 4, 6, 8, 10. So B union C kita salin balik. So 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 per 8. So maka terbuktilah. Terbukti eh. Formula yang kita guna ni betul eh. Okay, kalau daripada buku teks tu terbukti. Terbukti kebarangkalian B tambah dengan kebarangkalian C, okay, sama dengan kebarangkalian B union C. Okay, so settle. Tiga contoh yang cikgu boleh bincang hari ni eh. Okay, so tajuk yang sangat menarik. Okay, so itu saja daripada cikgu. Boleh like, boleh komen dan boleh subscribe channel cikgu eh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.